manusia. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Selanjutnya, interaksi ini berbentuk kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Manusia yang berkelompok dan bersifat majemuk akan membentuk suatu kebudayaan yang biasa kita kenal selama ini bernama masyarakat. Terkadang melihat fenomena belakangan ini, rasanya sangat prihatin atas beberapa kejadian yang memilukan belakangan ini. Melihat fenomena di negeri kita ini, bisa dilihat sederhananya masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan terhadap akses informasi, akses terhadap pendidikan, akses terhadap ilmu dan teknologi, bahkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, serta banyak keterbatasan-keterbatasan lainnya. Menjadi awal terjadinya keluh kesah masyarakat kepada perusahaan, seperti yang terjadi di luar daerah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, akibat tidak ada itikad kepeduliannya kepada masyarakat, dikarenakan proses pendekatan ke masyarakat hanya bersifat normatif dan cenderung tidak membangun kehidupan yang bermasyarakat secara dari hati ke hati dan berkelanjutan. Menyikapi hal-hal tersebut, PT Astra Agro Lestari menyikapi hal-hal tersebut. PT Astra Agro Lestari area Celebes 1 tersadar dan tergerak melalui salah satu upayanya adalah menyiapkan etalase-etalase cantik berbagai kegiatan sebagai bukti bahwa perusahaan telah memberikan kepedulian kepada masyarakat, sehingga tidak ada keluhan akibat belum adanya kepedulian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, dan bentuk pencegahan agar tidak terjadi seperti yang terjadi di berbagai daerah di luar Kabupaten Pasangkayu. Anda tidak mungkin bisa memberi tanpa menjadi lebih pantas untuk menerima. Maka, semakin besar yang ingin Anda terima, harus semakin banyak yang Anda berikan. Temukanlah kebaikan yang bisa Anda lebihkan untuk orang lain, agar Tuhan melebihkan yang Anda butuhkan. Menerima adalah akibat dari memberi. Satu kalimat indah yang harus diingat selalu. Perusahaan akan memberikan kepercayaan, menerima, dan dukungan dari masyarakat ketika perusahaan tersebut lebih pantas untuk menerimanya. Maka, semakin banyak yang perusahaan berikan kepada masyarakat, maka semakin banyak pemberian, dukungan, penerimaan, dan kepercayaan dari masyarakat kepada perusahaan. Melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai rasa tanggung jawab terhadap perusahaan, melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai rasa yang dilakukan oleh perusahaan, sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Adapun empat pilar yang mencakup kegiatan CSR PT Astra Agro Lestari area Celebes 1, yaitu pendidikan yang berasaskan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik demi meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat. 3. Pemeliharaan lingkungan, baik itu lingkungan hidup yang dapat meningkatkan kelestarian alam demi berlangsungnya kehidupan berkelanjutan, maupun lingkungan sosial yang dapat menjalin hubungan
relasional antara korporasi dengan lingkungan sosialnya. Ayahku pekerjaan buatan di PT Mamuang. Dan ibuku itu pekerjaan ibu rumah tangga. Abangku masih kelas 4. Saya di kelas 2 di Kartini. Dan aku mau mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Nama saya Jeab. Bapakku bernama Yusuf Asbari. Pekerjaan bapakku adalah karyawan. Nama ibuku Albertin Yosif. Pekerjaan ibuku menjadi ibu rumah tangga. Dan kakakku bernama Vicky. Dia masih bersekolah di kelas 1 SMP PT Pasangkayu. Dan aku masih bersekolah di kelas 2 Kartini. Terima kasih. Baik itu terkait keamanan maupun keselamatan berbagai pihak. 4. Pemberdayaan ekonomi melalui sistem IGA atau kemitraan yang diharapkan dapat membuka peluang usaha dalam rangka meningkatkan derajat hidup sosial ekonomi dari masyarakat dengan adanya perusahaan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Secara umum, fungsi dari CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pihak yang terlibat maupun yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan dengan memberi perhatian. Aktivitas perusahaan dengan memberi perhatian yang lebih kepada pihak-pihak yang berada di sekitar perusahaan. Sementara jika dijabarkan lebih lanjut, CSR tersendiri memiliki manfaat atau fungsi bagi PT Astra Agro Lestari area Celebes 1. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Social License to Operate atau izin sosial dari masyarakat untuk beroperasi. 2. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 3. Melebarkan akses sumber daya. 4. Melebarkan akses menuju market atau pasar global. 5. Mereduksi biaya-biaya. 6. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 7. Memperbaiki hubungan dengan regulator atau pemerintah setempat. 8. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 9. Peluang mendapatkan penghargaan dan citra yang baik secara global, sejahtera bersama bangsa adalah salah satu hal yang ingin kami bangun antara masyarakat dengan PT Astra Agro Lestari area Celebes 1 sehingga bersinergi dan menjadi salah satu kekuatan yang besar
yang dapat membangun Kabupaten Pasangkayu menjadi kabupaten yang modern, maju, sejahtera, dan madani. Majulah Kabupaten Pasangkayu, majulah PT Astra Agro Lestari Area Celebes 1. Duduk di kelas 8 Celebes, nama kedua orang tua saya Markus dan Yodu. Tempat tinggal saya di Dusun Saluraya. Pekerjaan kedua orang tua saya menanam jagung, kacang, dan sayur-sayuran. Saya menerima beasiswa anak suku Bunggu dari PT Pasangkayu Astra Agro Lestari dari kelas 7 sampai kelas 8 sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Serda, kelas 8 Celebes Borneo. Nama orang tua saya Janus dan Dinar. Pekerjaan di kebun menanam jagung dan kacang. Saya mendapatkan biaya siswa anak suku Bunggu dari PT Pasangkayu Astra Agro Lestari dari kelas 7 sampai kelas 8 Borneo. Saya Neso sebagai kepala dusun Saluraya, bahkan mewakili anak-anak saya yang sekolah di SMP PT Pasangkayu. Saya itu lebih bersyukur dan berterima kasih kepada PT Pasangkayu sebagai Astra Group Agro Lestari untuk membantu anak-anak kami dari suku Bunggu atau sebagai suku Daak, karena kami tidak ada lagi yang sama selain pengharapan kami, dan siapa lagi yang membantu kami kasih selain dari Astra. Saya atas nama Paul, Ketua Kelompok Tani Sinar Permata Matra. Sebelum kita tanam sawi di sini, Pak, masih coklat dulunya. Ya, kehidupan kita kesan dulunya itu ya begitulah. Nanti ada ini namanya IGA dari Astra, baru kita ada perubahan. Astra juga selalu bantu kita dengan peti pembuangan jalan di belakang, dengan jalan yang kita lalu sekarang. Dan sudah itu dibantu lagi tanggul sepanjang 3,5 km. Ada lagi bantuannya jembatan gantung. Makanya kebun-kebun kita di sini masyarakat Putih Mata sudah tidak kebanjiran lagi. Adanya Astra di sini, maka kita bersyukur sekali masyarakat Putih Mata. Kami Kelompok Tani Sinar Permata Matra berterima kasih kepada PT Pasangkayu khususnya Astra. Nama saya Christian. Saya adalah anggota Kelompok Tani Dusun Lala yang bermitra bersama dengan perusahaan PT Pasangkayu, dan kami sangat bersyukur sebagai petani di mana perusahaan sudah dapat membantu kami lewat pengadaan bibit serta pupuk. Dan ini merupakan satu hal yang bagus menurut kami sebagai masyarakat, dan kami mengucapkan terima kasih untuk pihak perusahaan yang sudah membantu kami memberikan bibit jagung untuk dapat kami tanam di kebun kami. Dan
Kiranya dengan adanya bantuan ini, semoga perusahaan PT Pasang Kayu untuk kedepannya lebih baik lagi. Tahun 2002 sudah ada informasi bibit dibagi ke masyarakat sekitar PT Pasang Kayu. Jadi tahun 2005 itu bibit sudah disalurkan sama kami. Kalau yang dulu apa penghasilan kami di sini? Coklat 1-2 kilo, biasa ubi jalar, biasa umbu saja pencarian uang di bawah mata jaya sampai Mamamoto. Tapi tahun 2005 sudah ada bibit. Saya lihat itu perkembangan perusahaan Astra sudah memberikan bibit. Terpaksa itu coklat kami tumbang, kami ganti sali. Sudah ada bibit dari perusahaan. Tahun 2005, 2006 saya jual kelapa saya di Tosoni, kelapa biasa. Ongkos bibit yang diberi ke perusahaan dengan kami. Nah, saya jual 100 pohon untuk ongkos. Tahun 2008, 2009, 2010 mulai dijual sudah dengan perusahaan PT Pasang Kayu. Tahun 2010, 2011 sudah mulai ramai sudah. Coba semua diberi ke perusahaan sudah berbuah semua. Tahun 2012 di situ kami mengimati sampai tahun 2018 ini. Kalau yang dulu kami masyarakat suku-suku yang ada di sini, masyarakat suku Terasi di sini, memang itu lewat-lewat ketemu ke orang-orang, ada sebagian orang nakal, ada sebagian orang baik, biasa mobil, ketemu di jalan, tutup pintu, biasa motor, cuma dikalau sebegitu kita jalan kaki. Tapi kalau sekarang sudah ada pengertian perusahaan dengan kami, sekarang biar anak-anak ada motor, orang tua juga ada mobil, ada motor. Kalau perang perusahaan dengan masyarakat itu luar biasa baik-baik. Luar biasa dia. Sebab perusahaan memberikan bantuan buka semua satu macam bibit. Sementara berhasil saat ini orang tidak mendapat bibit, ada lagi bibit jagung. Ada lagi ternak ayam. Sampai sekarang masih ada di kandang-kandang orang itu. Begitu juga jagung. Sekarang masih ada. Maka itu pengertian perusahaan dengan masyarakat di sini sudah tidak ada lagi loyo atau lemah seperti yang dulu. Sekarang perusahaan betul-betul. Sekolah juga anak-anak di Palu, beberapa orang ditangguh perusahaan. Nah, buka lagi semua tanaman. Ya, itu perusahaan kebaikan kalau bisa ngopi, saya rasa lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masyarakat Lalundu 2 Kecamatan Rovakava Kabupaten Donggala merasa terima kasih dengan adanya PT Astra di kawasan Kabupaten Donggala. Karena selama ini masyarakat Lalundu khususnya, istilahnya kalau tidak ada perusahaan Astra, tidak tahu kok yang jadi apa. Karena seingat saya tahun 2007-2008 itu PT Astra membantu bibit yang dinamakan bibit Iga. Dan juga merasa petani-petani Lalundu khususnya itu merasa bersyukur sekali dengan adanya PT Astra, karena selama ini bantu-bantu mengenai jalan apa, karena selama ini dari pemerintah koyoknya belum ada istilahnya untuk bantuan untuk jalan. Maka dari itu saya sebagai masyarakat Lalundu 2 dan juga petani Lalundu 2 merasa terima kasih sekali
dengan adanya PT Astra atau PT LTT. Kerjasamanya selama ini, Pak, sangat-sangat baik menurut pendapat kami, karena selama saya ada di Polanto Jaya ini, sering koordinasi antara PT, LTT, apapun itu, kegiatan-kegiatan, baik kegiatan program pemerintah biasa juga, karena bagian dari situ seperti PKK, biasa juga difungsikan oleh pihak LTT. Karena LTT adalah boleh dikata bahwa ring satu dari Polanto Jaya. Jadi itulah yang saya sangat-sangat bersyukur apa yang telah dibantukan selama ini. Itu bagi saya lebih dari cukup. Kami atas nama pemerintah Desa Tike, Pak, berterima kasih kepada adanya PT Letawa di wilayah kami sebagai mitra kerja. Selama saya dilantik, Pak, sudah kurang lebih 2 tahun, kami sudah bekerjasama dengan PT Letawa, Astra. Jadi kami memasukkan dana CSR ke kami itu, ada penimbunan lapangan, itu 100 red dengan alat berat sekitar 10 jam. Itu jumlah dana anggarannya, Pak, itu sekitar 47 juta. Itu di tahun awal tahun 2017. Jadi alhamdulillah, Pak, di sekitar bulan 6 lalu 2017 kami lagi menerima bantuan dari Letawa pembersihan cuci parit di SMP SD, SMP 1 dengan SD Mekar sekitar 1 kilo. Baru-baru ini, Pak, dana CSR-nya Letawa ada lagi turun bantuannya di bulan 11, akhir bulan 11, sunatan massal 76 orang di Dusun Jono, tempatnya sekolah SD Jono. Astra itu, Pak, sangat membantu ke kami karena baik dari segi pendapat, pemikir ke wilayah kami. Kedua, masyarakat kami itu, Pak, banyak dipekerjakan di Astra sekarang, Pak. Banyak dipekerjakan, baik karyawan biasa maupun karyawan yang sudah masuk SKU. Jadi ada beberapa ini. Jadi saya hanya minta mudah-mudahan Astra ini ke depan lebih bagus lagi ke masyarakat. Nama saya Pak Jamaluddin dari kelompok tani Tosiampe. Kita dari awalnya memang kita ini memang susah untuk mau tanam sawit. Kenapa saya bilang? Karena kita masih ragu-ragu, Pak. Masih ragu-ragu kita. Karena memang belum ada niat untuk petani mau tanam sawit. Begitu Astra dorong kita untuk tanam sawit, makanya adalah sistem dulu namanya IGA atau pinjaman dari pihak dari perusahaan berupa bibit. Itu kita ansuran kita dalam manu per bulan dikasih oleh pihak dari perusahaan Astra. Lama kelamaan kita petani sawit, disitulah kita ada niat untuk menanam sawit. Alhamdulillah sampai sekarang kan sudah kita rasakan semua. Dari pihak perusahaan, kita bersyukur sekali karena ada namanya penyuluhan ke petani sawit, kelompok tani. Kedua juga ada juga namanya sekarang kan ada bantuan dari pihak anu pupuk, dia bagi ke petani sawit. Sekarang alhamdulillah sekarang sudah dinikmati masyarakat.
awalnya Astra masuk di sini Pak tahun 94. Nah itu mulai. Nah itu dibukanya Pelabuhan Tanjung Bakau 94. Jadi di situ mulai masyarakat sekitar berproduksinya Tanjung Bakau itu apa? Di situ masyarakat sudah nikmati. Jadi melangkah lagi kita masuk tahun terbuka lagi IGA, toh kita diberi IGA tahun 2008 mulai. Jadi kemitraan dengan masyarakat perusahaan itu sangat-sangat cukup. Jadi mudah-mudahan Astra ini ke depan lebih baik lagi harapan kami. Karena sekarang kita sudah lihat bahwa ya sangat-sangat baik, tapi mudah-mudahan lebih baik lagi. Nama saya Ridwan S. Saya ditunjuk sebagai kepala dusun sekaligus mewakili orang tua siswa utamanya di sekolah SMP Astra Makmur Jaya ini. Kami sangat merasa bangga sebagai orang tua murid dari masyarakat atas keberadaannya perusahaan, terutama adanya sekolah di SMP Astra Makmur Jaya ini. Kami sangat merasa bangga dan sangat senang sekali. Karena kenapa? Kami merasa sangat terbantu karena perusahaan menyediakan fasilitas termasuk mobil jemputan, fasilitas lainnya. Jadi kami sangat merasa bersyukur sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT Astra, khususnya PT Letawa yang berada di daerah kami ini. Saya Firdaus, Camat Pasangkayu, pemerintah di wilayah. Di mana di Kecamatan Pasangkayu, di wilayah saya, ada dua perusahaan, di antaranya PT TSL dan PT Pasangkayu. Di mana yang pertama PT Pasangkayu sini berdiri mengelola kelapa sawit yang selama ini saya sebagai pemerintah kecamatan
mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya perusahaan PT Pasangkayu, di mana PT Pasangkayu ini sejak berdiri, masyarakat saya, khususnya di wilayah kecamatan, sangat-sangat dibantu dengan adanya pihak perusahaan ini. Yang kedua, dan saya berterima kasih kepada pihak perusahaan, bahwa selama ini kerjasama antara kami selaku pemerintah wilayah dengan pihak PT Pasangkayu perusahaan sangat baik, sangat-sangat baik sekali. Karena selama saya menjabat selaku camat sudah hampir kurang lebih 2 tahun, saya rasakan persis bahwa PT Pasangkayu atau perusahaan ini sangat membantu kami, dan kami juga senantiasa membantu pihak perusahaan jika ada hal-hal yang mungkin yang kami harus tangani selaku pemerintah wilayah. Olehnya itu, saya mengharap atau harapan saya selaku pemerintah, mudah-mudahan dengan berdirinya suatu perusahaan Astra, dalam hal ini PT Pasangkayu, tentunya harapan kami selaku pemerintah, apa yang diharapkan pemerintah baik kecamatan maupun kabupaten, terutama kepada masyarakat kami di wilayah kecamatan, mungkin bisa agak meningkat lagi atau bisa dipererat hubungan lagi antara pemerintah dengan PT dan pemerintah dengan masyarakat dengan pihak perusahaan. Tahun 2018 PT Astra Agro Lestari tepat berusia 30 tahun. Memasuki masa 30 tahun, di samping menjalankan kegiatan usaha secara profesional, perusahaan juga menjalankan program CSR yang dibungkus dalam 4 pilar, yaitu pertama ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat adalah konservasi. Untuk di bidang ekonomi, hal yang dikembangkan adalah kemitraan, dalam hal ini kemandirian dari masyarakat sekitar, baik itu bergerak di bidang kelapa sawit ataupun bergerak di bidang lainnya. Secara prinsip, kita melatih masyarakat untuk menjadi mandiri. Di bidang pendidikan, perusahaan sudah membangun fisik bangunan, baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Dan hal ini untuk membantu pemerintah dan karyawan supaya menikmati pendidikan persis seperti yang ada di kota. Bahkan di pendidikan, beberapa sekolah kita sudah masuk ke tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Di bidang kesehatan, perusahaan menyiapkan poliklinik kebun di setiap site dan melakukan pelayanan-pelayanan seperti posyandu, donor darah, sunatan massal untuk masyarakat sekitar dan juga karyawan. Untuk masalah kesehatan, PT Astra Agro Lestari, khususnya PT Mamuang, itu pada tahun 2017 itu masuk menjadi
juara dua tingkat nasional untuk kategori poliklinik perusahaan. Dan selanjutnya di bidang konservasi, kita juga sudah melakukan beberapa program dalam hal ini penanaman tanaman pohon langka dan mangrove. Khusus mangrove ini suatu kebanggaan besar untuk kita dan Provinsi Mamuju Utara khususnya, bahwa perusahaan yang mendapatkan Kalpataru adalah PT Astra Agrolestari, khususnya PT Letawa. Dalam hal ini kita sudah melakukan penanaman mangrove sebanyak 210 ribu di pesisir laut Sangkayu. Dengan 30 tahun PT Astra Agrolestari ini semakin memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan tetap profesional dalam menjalankan perusahaan, tetap mengetahui aturan dan siap untuk mendukung pemerintah dan memajukan masyarakat.